balik lagi buat family. Kita lagi ada di Arab Street lagi dan kita mau buka puasa ya, Bun. Dan buka puasanya agak terlambat karena tadi kita coba telepon ya. Penuh. Fully book. Terus, jadi kita datang setelah buka puasa ya. Iya, jadi kita jalan-jalan dulu dari Orchard, buka pakai air sama kurma. Baru dia kita ke sini gitu. Jadi tadi kita order apa, Bun? Nasi mandi ya? Nasi mandi. Jadi nasi mandi lemseng ya? Mm-hmm. Jadi tiga-tiganya sama. Ordernya sama? Karena kelaparan gitu. Pengen nyobain sih. Ya, Bunda pesan apa? Es teh tarik. Iya. Kak Jessy pesan Mango juice. Hendra air putih. Jadi, sama kita pesen kalamari juga? Oh, kalamari betul. Nanti kalau nggak kenyangan kita apa? Pengen pesen dessert juga. Tapi we'll see. Ya, ini makanannya datang guys. Makanya. Wow, thank you, wow. It looks so good. Thank you. Nah, makanannya udah datang pas banget, guys. Tiga-tiganya ordernya sama. Hendra bilang porsinya sendiri cukup. Gila, ini mah banyak banget. Cukup. Abis ya. Tadi ada yang diajak mau sharing, gak ada yang mau. Aduh. Yeah, inilah yang kita order. Kalau gitu, yuk kita makan. Kita rasain rasanya seperti apa. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang baru nemuin channel kita, jangan lupa subscribe, like, and comment below. Dan yang sudah support kita semuanya, terima kasih banyak. Yuk kita makan. Udah cabenya. How is it, Jess? Nice. So just now you try without. Is it? The gravy, ya. Yeah. Is it? Meatnya ini banget ya, soft ya, Kak. It's really tender. You like it? We eat that previously in the other place. Which one you like best? Ini ya? Enak? Ini udah pakai kaldunya belum? Oh iya. Gurih ya? Gurih dan apa? Lembut banget. Lemsengnya lembut banget ya. Enak guys. Makan mana? Butter. Iya sih lebih enak ini. Iya. Yeah. Lebih. Kemin ya? Cuma sambelnya asem gitu. Ya makanya khasnya mereka ya. Jadi namanya nasi mandi ya, Bun. Tapi pakai lemseng. Jadi dia ada dua option. Ada ayam. Kalau yang nggak makan kambing. Iya. Tapi khasnya kambing ya mereka ya. Betul. Terus berasnya beras basmati. Ya. Dan dikasih ada apa? Salad ya. Salad. Enak guys. Pasti cobain. Cabenya di grill. Panggang. Iya. Kalau buat Hendra segini cukup porsinya, kalau buat aku kayaknya kebanyakan deh. Makanya aku sengaja makannya. Kalau takut enggak habis. Nah, ini langsungnya gede banget ya, Bud. Asik. Seru makannya. Ini ada tomat dipanggang juga. Hey, you done? Enak. Itu kayaknya yogurt ya. Yogurt pakai mint ya. Iya. Yeah. Jadi enak guys, jadi kayak apa ya? Seger ya, maksudnya matching lah ke semuanya ya. Ini saladnya. Kasih tomat juga sama onion ya. Heeh.
dagingnya lembut banget. Copot langsung. Tapi panggangnya nggak pedes. Enak banget nasi mandinya, guys. Itu walaupun sambalnya agak asam ya. Iya. Yeah. Tapi matching sih. Masih nyantol banyak aja. Nah, di nasinya juga ada kacangnya ya. You don't like to use this one ya? To eat with this. Did you eat the green chili? I don't know. Want to try? Can, right? I thought I saw it's each in the show was. Maybe one each. Ya kan nasinya gak banyak kan sih? Just nice, right? Yeah. Dan sengnya gede banget. Jadi di Lepa ini mereka ada makanan Turki juga sama masakan Melayu ya, lokal. Kita ada nasi goreng, ada horfan, goreng ya. Yeah. Pasta juga ada. Jadi dia mix. Mau Arabian ada, mau Malay ada. Pedes sih cabenya. Itu pedes dah. Pedes. Cabai begini pedes. Sumpah lo. Bilang. Tadi ujungnya enggak. Ini masih agak pedes kan? Oke. Okay. Not bad. Agak pedes kan? Kalau Maria belum datang ya? Oh iya. Lagi. Oh itu dia mau ngambil kacamata dulu. Oh iya. Itu malu, nanya. Guys. Ternyata belum di order sama Hendra. Bersih guys punyaku. Piringnya sampai bersih. Saladnya aja lu gak dimakan. Saladnya oke. Okay. Thank you.
Alhamdulillah, bersih guys. Sudah kenyang. Ini kalau mau second round. Bunda gak habis kenyang katanya, tapi order kalamari lagi. Gimana coba? Cemilan, mau cemilan. This is sambal. This is bener-bener. Hah? Sambal. Apa? Nambah lagi. Kenyang. Dibilang gila. Kenyang. Kok gak ada kasih itunya aja di atas yang grup? Nasinya yang enak. Ini kaldunya guys. Ini buat yang makannya gak gitu banyak, satu porsi bisa berdua sih ya. Iya, yeah, bisa berdua. Asik kenyang banget guys. Daging soalnya aku banyak mau banget makan kalamari. Jadi satu porsinya ini memang memang agak mahal ya bener. Porsinya itu 29,9 $29.90 tapi belum termasuk tax dan service charge. Tapi worth it ya? Tapi worth it. Dagingnya bisa gede. Ya bisa berdua betul kata si Bunda. Iya kalau enggak banyak ini. Salted egg yolk ya? Iya. Yep. Sudah datang. Kelihatannya enak deh. Cobain yuk. Si Bunda pesan starter, tapi datangnya terakhir. Datangnya terakhir. Karena aku lupa tadi. Ya pikir udah aku contoh. Garing. Enak. Kenyang banget guys. Aku makan nasi mandinya 1.5. Enak garing loh. Ya? Enak aja sih curai. Enak. Mau try deh. Kita ini es krim apa ya? Es krim goat cheese goat milk. Goat milk. Kita ke order kunafe guys. Ini dessertnya Turkey. Enak kan? Enak. Ini es krimnya es krim. Goat milk. Tapi ya gak terlalu makte ya. Gak terlalu apa ya. Sumpah enak. Dan ini kenapa jadi kayak ini? Susu aja. Ya. Tadi kakak Jesse apa? Taburin ini sausnya. Ini enak banget nih guys. Terus ininya gak manis. Pikir tadi kan gak apa? Pikir kan manis ya. Rasa dikasih pistachio ya bu? Ya lu gak manis loh ini. Karena kunafenya udah manis guys. Tadi aku pikir kok banyak banget, kirain manis, gak taunya kayak susu apa tuh, susu kental manis ya. Bukan. Tapi ternyata bukan. Ini temennya banget sama es krim guys. Cocok. Kayak es krim bro. Mantap. Es krim. Surprisingly nggak manis, nggak terlalu manis juga loh. Iya. I like. Favorit nih. Aku tadi pikir manis banget karena kan kayak balaklava itu kan manis banget, jadi aku pikir bakal manis lagi juga. Nah ini agak garing-garing gitu guys. Dan ini enak. Dan ini anget ya. Anget. Karena di bake dulu sama dia. Fresh from the oven. Ini kita pernah makan di tempat lain ya? Iya. Yeah. Agak manis ya? Iya. Yeah. Ini enggak enak-enak. Suka. Paling enak ini ya? The best. Aku pertama kali makan masih kunafe yang aku kurang begitu suka kalau manis banget soalnya ini just nice. Hmm.
Jadi kita mau order dessert dan kita masih beruntung gelas order guys. Aku suka ada yang garing-garingnya ini loh. Di sini apa kasih apa tuh? Pistachio. Pistachio. Enak. Ini es krimnya nggak atasnya ada pistachio. Enak. Kita mau habisin dulu dan terima kasih banyak yang udah support kita sama ini. Kita mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. See you guys. Bye. Bye. Thank you.